Pemirsa, saat ini taekwondo sangat digemari masyarakat di berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Berbagai motivasi belajar taekwondo pun beragam. Dari hanya sekedar untuk menjaga fisik agar tetap prima, ada juga untuk mengejar prestasi menjadi atlet taekwondo profesional. Salah satu manfaat dilihat dari segi kesehatan, yang berdasarkan penelitian, ternyata olahraga taekwondo sangat baik untuk perkembangan otak. Dikarenakan olahraga ini memiliki perpaduan sinergis antara ketahanan, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan strategi yang memerlukan determinasi dan konsentrasi tinggi dalam gerakan-gerakannya. Pemerintah Kota Bandung melalui Pengcap Taekwondo Indonesia Kota Bandung siap mencetak atlet-atlet taekwondo berprestasi, baik di kancah nasional maupun Asia. Atlet taekwondo Kota Bandung berhasil memenangkan berbagai kejuaraan, baik di tingkat kota maupun antar provinsi. Nama-nama seperti Yahya, Rafiansah, Donisius, Nabila, Ibrahim, dan Sultan menjadi yang paling sering mendapatkan prestasi membanggakan. Ketua Pengcap Taekwondo Indonesia Kota Bandung, Sepranaya, mengatakan pihaknya akan terus mencetak bibit-bibit atlet taekwondo sehingga dapat mengharumkan nama Kota Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia di kancah internasional. Taekwondo Alligator ini saya akan dukung. Karena apa? Ini adalah aset untuk kita, aset untuk saya, aset untuk kami, aset untuk taekwondo Bandung, untuk Pengprov, untuk Platda, Platnas, itu juga cikal bakal dari semua ini adalah cikal bakal kepada jenjang yang lebih tinggi, baik untuk multi event maupun yang sifatnya di dalam Kota Bandung sendiri. Berlatih taekwondo bagi anak juga dapat pengembangan moral dan personality anak dengan baik. Anak-anak dapat belajar menghormati diri mereka sendiri dan juga orang lain, belajar konsentrasi lebih tinggi, dan meningkatkan disiplin diri serta pengendalian diri, karena senantiasa ditempa dalam semangat sportivitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan terhadap sesama. Diharapkan atlet-atlet taekwondo klub di Kota Bandung bisa mewakili Indonesia di ajang SEA Games dan ASEAN Games serta Olimpiade. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.